aktres Jasmine Hamid dimasukkan ke unit rawatan koronari CCU, Hospital Sungai Buloh akibat serangan jantung jam 2 pagi tadi. Suaminya, Nazmir Abdul Rahim, mengesahkan keadaan Jasmine 49, semakin baik, bukannya kritikal seperti yang tular. Nazmir menyangkal isterinya rebah dan tidak sedarkan diri, sebaliknya Jasmine masih mampu bercakap dan boleh berjalan sendiri ketika dibawa ke hospital. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Isteri dimasukkan ke wad CCU kerana doktor ingin memantau keadaan jantung. Keadaannya kini stabil selepas doktor memberikan ubat pencair darah. Sebelum ini, isteri tidak mempunyai sejarah penyakit jantung. Semalam, isteri mengadu dada seperti dihimpit dan tangannya tiba-tiba kejang. Rahang pula kebas dan menghadapi kesukaran untuk bernafas. Pada mulanya, isteri menyangka hanya sakit perut kerana baru pulih cirit-birit. Jadi, isteri hanya makan ubat sakit perut dan tahan sakit. Kemudiannya, saya memberinya penyedut asma kerana dia ada penyakit semput tetapi tidak berjaya. Ubat tahan sakit sedikit sebanyak mengurangkan kesakitan dialami, tetapi saya nampak isteri tidur dalam keadaan gelisah dan badannya mengeluarkan peluh dengan banyak, katanya kepada BH Online. Petang semalam, kata Nazmir, dia membawa Jasmine melakukan pemeriksaan di klinik. Menerusi ujian elektrokardiogram ECG dilakukan, doktor mendapati bacaan jantung kurang baik dan minta Jasmine ke hospital untuk melakukan pemeriksaan penuh. Saya faham ramai yang risau apabila keadaan kesihatan isteri ditularkan teman artis, lebih lagi apabila ada yang mengatakan isteri dirawat di unit rawatan rapi ICU. Sebenarnya, isteri hanya dimasukkan ke zon kuning dan dipindahkan ke CCU jam 2 pagi. Berikutan perlu menunggu giliran ini kerana ada 14 pesakit lain menanti giliran untuk dimasukkan ke unit berkenaan. Memang keadaannya ketika terkena serangan jantung amat merisaukan. Jantung bukanlah perkara boleh dibuat main-main, jadi saya minta kebenaran. Isteri memuat naik status menerusi Instagram, memohon doa orang ramai, katanya lagi. Saya boleh katakan keadaannya baik kerana sedar dan boleh memberikan respon kepada doktor, tetapi doktor tetap menahan isteri ditahan di wad selama 5 hari kerana mereka ingin memantau keadaan kesihatannya, kata Nazmir. Terdahulu, Nazmir dalam hantaran yang dimuat naik ke akaun IG milik Jasmine, memohon orang ramai mendoakan isterinya dipanjangkan umur dan diberikan kesembuhan secepat mungkin.